Beginilah suasana penuh kehangatan dan kemeriahan saat Hotel Golden Tulip Pontianak menggelar perayaan hari jadi yang ke-5 tahun di Aula Copacabana Pool dan Lounge Rabu malam. Mengusung tema Favorite Ceremonial Anniversary ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah kota Pontianak, perbankan, PHRI, insan media dan mitra pelanggan setia Golden Tulip yang mendoakan dan mensupport Hotel Golden Tulip. Asisten Director of Sales Hotel Golden Tulip Pontianak, Hengki Fredian Sisko, mengatakan tema favorit adalah harapan untuk menjadikan Golden Tulip sebagai hotel favorit bagi masyarakat Pontianak, bahkan seluruh Indonesia. Namun juga pengalaman yang unik dan menyenangkan bagi para tamu yang menginap, yang menggabungkan keaslian lokal dengan fasilitas kenyamanan modern, mulai dari lobi, kamar, restoran, ruang rapat, kolam renang, dan lingkungan lokalnya. Di tahun kelima ini, kami bisa menjadi lebih hotel yang maksudnya tetap bisa mengambil hati masyarakat dan juga berharap di tahun 2020 ini kami bisa meningkatkan pelayanan dan juga kualitas servis dan juga makanan kami, yang juga kami baru mendapatkan Traveloka Award dari Best on Food Premium se-Kalimantan untuk Golden Tulip Pontianak. Dengan anniversary kelima, Hengki berharap Hotel Golden Tulip akan bisa lebih baik lagi dalam memberikan ekspektasi yang diharapkan oleh tamu, serta dalam bisnis perhotelan yang ada di kota Pontianak. Endra Pon TV memberitakan.